Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Bertemu kembali dengan saya, tentu saja di channel Kebun Merdeka 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman seputar budidaya tanaman buah tin. Nah, kali ini saya ingin memberikan judul kelebihan dan kekurangan tanaman buah tin. Langsung saja ya, kita akan bahas. Yang pertama kita akan membahas kelebihan dari tanaman buah tin ini. Kelebihan yang pertama adalah tanaman buah tin ini bisa ditanam dimanapun, di dataran rendah, di dataran sedang, maupun di dataran tinggi seperti di lereng-lereng pegunungan. Nah, tanaman buah tin ini juga bisa ditanam di lahan tandus sekalipun ya, karena memang asalnya atau tempatnya asal mula dari tanaman ini kan di padang pasir sana ya, di negara timur tengah sana. Jadi ketika ditahan di Indonesia di lahan yang tandus sekalipun ini bisa hidup, juga bisa ditanam di lahan gambut. Nah, ini kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua, tanaman buah tin ini juga bisa ditanam di media pot seperti di belakang saya ini. Saya sendiri menggunakan dua metode cara menanamnya. Yang pertama saya tanam langsung di kebun saya yang ada di belakang sana. Kemudian yang kedua juga di media pot seperti ini, di belakang saya ini ya, media tabulam pot. Nah, teman-teman nggak usah khawatir ketika ingin menanam tanaman buah tin, tidak usah khawatir kalau tidak berbuah ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini tanaman buah tin saya ini sudah berbuah, sudah tua buahnya, dan ini ukurannya baru 2 jengkal ya. Artinya tanaman buah tin ini tidak perlu menunggu lama, tidak perlu menunggu tinggi dulu pohonnya kemudian berbuah. Jadi Sejak mulai tanam dari usia awal sampai mengeluarkan calon buah ini, kurang lebih menurut pengalaman saya 6 bulan sudah mulai berbuah. Jadi ini sangat cocok sekali bagi teman-teman yang tidak memiliki lahan yang cukup luas, jadi untuk menggunakan metode tabulam pot atau tanaman buah dalam pot. Nah, kemudian kelebihan yang ketiga adalah tanaman buah tin ini mudah sekali untuk diperbanyak atau dibibitkan. Teman-teman bisa menggunakan metode cangkok, kemudian metode stek, grafting seperti sambung pucuk, sambung sisip, atau sambung susun. Kalau saya sendiri lebih suka menggunakan metode cangkok dan metode stek, karena ini menurut saya lebih praktis dan tentu saja lebih simpel ya teman-teman ya. Dan resikonya tidak besar ya, artinya resiko gagalnya ini kecil sekali dibandingkan dengan metode lainnya. Kemudian yang keempat kelebihannya adalah selain buahnya, tanaman buah tin ini juga bisa dikonsumsi daunnya untuk dijadikan teh daun tin, yang mana khasiatnya banyak sekali bagi kesehatan. Pada video sebelumnya sudah pernah saya ulas. Nah, baiklah, kali ini sekarang kita akan membahas kekurangan dari tanaman buah tin. Kekurangan tanaman buah tin yang pertama adalah tanaman ini mudah sekali terserang karat daun seperti ini ya, warnanya kuning kecoklatan. Ini sebabnya apa? Jika kita menanam langsung di ini ya, di bawah kolong langit seperti ini, jadi kita tidak menggunakan greenhouse, tidak menggunakan peneduh plastik UV sama sekali, jadi ini ketika musim hujan mudah sekali menghasilkan karat daun. Sebabnya apa? Bahwa air hujan ini mengandung unsur nitrogen yang berlebihan. Jadi bagaimanapun ketika tanaman mendapatkan nitrogen yang berlebihan juga tidak bagus. Maka hasilnya seperti ini, menghasilkan karat daun seperti ini. Lama-lama ini akan kering, akan mengeluntung seperti ini, dan lama-lama juga akan berguguran ini daun.
Coba kita lihat yang lainnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini mengeluntung ya. Istilahnya ngeluntung atau apa ya istilahnya. Ini terlalu banyak karat daun. Ini kering ya, padahal musim hujan. Tapi kok bisa kering? Karena apa? Ya karena ini terlalu banyak jamurnya ya. Jamur atau karat daun. Lama-lama ini akan kering juga. Nah, kemudian akan juga berguguran seperti ini. Nah, ini daunnya jatuh dengan sendirinya berguguran. Nah, inilah kekurangan dari tanaman buatin ketika musim penghujan. Ini kekurangan yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua adalah tanaman buatin ini ketika musim penghujan dan berbuah, ini mudah sekali buahnya pecah ya atau crack. Lagi-lagi ini karena terlalu banyak unsur air ya, unsur nitrogen yang berlebihan, sehingga buah tin yang sudah tua ini yang sebentar lagi akan matang, tapi karena terlalu sering terguyur hujan maka ini mengalami shock ya, atau mengalami kaget sehingga mengalami pecah buah sebelum matang, pecah di pohon. Kemudian juga ketika di musim penghujan, buah tin ini rasanya tidak begitu manis seperti ketika buahnya di masa kemarau atau di musim kemarau yang manisnya sangat maksimal. Nah, ini menjadi kekurangan, menjadi catatan bagi teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu kaget atau tidak perlu heran ketika musim penghujan buahnya tidak begitu manis atau sedikit inilah ya, sedikit hambar. Saya rasa juga ini berlaku bagi buah-buah yang lain, tidak hanya buah tin ya, seperti mangga, kemudian jeruk dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi ini bagaimana? Ya, kalau teman-teman memiliki sedikit modal bisa membuat greenhouse ya, atau rumah hijau yang mana atapnya menggunakan plastik UV. Sebenarnya buah tin ini tidak mengenal musim ketika berbuah. Mau musim penghujan atau musim kemarau, ini akan selalu berbuah. Tapi catatannya seperti yang tadi saya bilang, ketika musim penghujan, buahnya tidak maksimal, bahkan bisa pecah sebelum matang. Nah, ini teman-teman ya, kedua dari kelemahan atau kekurangan dari tanaman buah tin ini. Demikianlah teman-teman penjelasan dari video kali ini mengenai kelebihan dan kekurangan dari tanaman buah tin. Catatan yang terakhir teman-teman ya, jika seandainya teman-teman ingin menanam atau membudidayakan tanaman buah tin dan mendapatkan hasil yang maksimal, saya anjurkan seandainya memiliki sedikit modal untuk membuat greenhouse atau rumah tanaman ya. Teman-teman bisa menggunakan ini kok, menggunakan bambu ya, yang harganya tentu saja lebih murah dibandingkan kita menggunakan besi atau baja ringan. Nah, terakhir kali, mudah-mudahan video kali ini memberikan manfaat, memberikan inspirasi kepada teman-teman yang ingin mencoba menanam tanaman buah tin. Selamat pagi, sampai ketemu kembali dengan Kebun Merdeka 007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.